Dalam banyak peperangan modern, serangan diawali dengan meluncurkan rudal-rudal jarak jauh. Rudal atau peluru kendali dengan sasaran darat ini ditujukan untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas militer yang vital, misalnya stasiun radar, pangkalan udara, fasilitas komunikasi, pembangkit listrik, depo bahan bakar, dan lain-lain. Lalu, bagaimana rudal yang diluncurkan baik dari darat maupun kapal permukaan ini mampu dengan tepat dan akurat mengenai targetnya yang berjarak ratusan hingga ribuan kilometer jauhnya? Kita akan membahasnya dalam video ini. Rudal atau peluru kendali adalah munisi yang dilengkapi dengan sistem pemandu dan pengendali sehingga bisa mengenai dengan tepat target yang sudah ditentukan. Dalam video terdahulu, kita sudah membahas cara kerja rudal anti pesawat terbang. Sekarang, kita bahas rudal dengan sasaran darat. Rudal untuk target darat ini bisa diluncurkan dari darat, kapal permukaan, kapal selam, maupun dari pesawat terbang. Berdasarkan lintasannya, rudal ini dibedakan menjadi rudal balistik dan rudal jelajah. Rudal balistik terbang menuju sasaran yang jauh dengan lintasan melengkung, mirip seperti lintasan peluru artileri. Untuk mencapai sasaran yang jauh, rudal ini perlu mencapai ketinggian tertentu. Semakin jauh sasarannya, dibutuhkan ketinggian yang lebih besar. Rudal balistik ini menggunakan tenaga pendorong berupa roket. Kemudian, jenis berikutnya adalah rudal jelajah atau cruise missile. Lintasan rudal ini mendatar seperti pesawat terbang. Saat diluncurkan, rudal akan meluncur ke ketinggian tertentu, kemudian terbang mendatar atau horizontal. Rudal jelajah diluncurkan dengan tenaga pendorong roket yang disebut sebagai booster. Kemudian, setelah mencapai kecepatan yang dibutuhkan, tenaga pendorongnya beralih menggunakan tenaga pendorong mesin jet. Jenis mesin jetnya, ada yang menggunakan turbojet, ada yang turbofan. Untuk rudal hipersonik, menggunakan mesin ramjet. Kelebihan rudal jelajah adalah ketinggian terbangnya yang rendah, sehingga saat masih di kejauhan, rudal ini tidak terdeteksi oleh radar musuh. Rudal baru terdeteksi saat sudah mendekati sasaran, sehingga musuh hanya memiliki waktu yang singkat untuk mencegatnya. Sekarang, bagaimana rudal-rudal ini, baik rudal balistik maupun rudal jelajah, bisa mengenai sasaran secara tepat? Ada beberapa sistem pengendali yang dipasang pada rudal. Beberapa rudal modern menggunakan kombinasi dua atau lebih sistem pengendali. Yang pertama dan paling sederhana adalah preset guidance. Sebelum rudal diluncurkan, lintasan terbang rudal sudah ditentukan sebelumnya. Penentuan lintasan ini didasarkan pada jarak dan arah sasaran diukur dari titik peluncuran. Rudal disetel agar terbang sesuai dengan lintasan tersebut. Sistem ini contohnya digunakan pada roket V2 buatan Jerman yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Agar rudal bisa terbang sesuai dengan lintasan yang ditentukan, maka di dalam roket ini terdapat perangkat giroskop dan akselerometer untuk mengukur perubahan arah dan posisi rudal. Arah terbang rudal dikendalikan atau dibelokkan menggunakan semacam sirip di bagian nozzle. Sirip ini membelokkan arah semburan roket untuk menyetir arah terbang sesuai dengan lintasan yang sudah disetel. Pengembangan dari preset guidance adalah Inertial Navigation System atau disingkat INS. Perangkat yang berada di dalam rudal ini terus-menerus menghitung posisi rudal tersebut selama terbang. Di dalam perangkat INS terdapat komponen sensor berupa giroskop, akselerometer, timer, serta komputer untuk pemrosesan data. Giroskop digunakan untuk mengukur rotasi atau perubahan arah dan posisi rudal yang membawanya. Komponen akselerometer mengukur percepatan atau perubahan kecepatan, baik itu akselerasi maupun perlambatan. Dengan menghitung antara percepatan dan waktu, maka didapatkan kecepatan terbang rudal. Lalu, arahnya diperoleh dari sensor pada giroskop.
Data-data dari perangkat sensor tersebut dihitung oleh komputer. Komputer ini secara terus-menerus menghitung posisi saat ini berdasarkan posisi sebelumnya. Metode ini disebut sebagai dead reckoning. Jadi, komputer pada rudal selalu tahu di mana posisinya saat ini. Sistem navigasi seperti ini juga digunakan pada kapal selam yang menyelam di dalam laut. Kita sudah pernah membahasnya di video tentang cara navigasi kapal selam. Akurasi rudal dengan sistem pemandu INS sangat tergantung dari ketelitian sensor akselerometer dan giroskop di dalamnya. Perangkat INS kadang dilengkapi dengan sensor barometric altimeter dan magnetometer. Altimeter mengukur ketinggian berdasarkan tekanan barometrik atmosfer, sedangkan magnetometer mengukur arah berdasarkan medan magnet bumi. Perangkat tambahan ini digunakan untuk koreksi. Perangkat INS modern menggunakan akselerometer dengan teknologi MEMS atau Microelectromechanical System yang sangat sensitif. Giroskop saat ini menggunakan teknologi Solid State Ring Laser Gyro dan AIRS atau Advanced Inertial Reference Sphere. Dengan teknologi ini, tidak perlu lagi koreksi dengan altimeter dan magnetometer. Perangkat INS modern bisa mencapai akurasi dengan melenceng hanya beberapa meter pada jangkauan jarak di atas 10.000 km. Metode pemandu rudal berikutnya adalah menggunakan navigasi berbasis satelit. Yang paling umum adalah menggunakan GPS. Sistem navigasi satelit lainnya diantaranya GLONASS milik Rusia dan Beidou milik China. Rudal dengan pengendali satelit misalnya GPS dilengkapi dengan GPS receiver untuk mengetahui posisi rudal saat ini. GPS receiver yang digunakan pada rudal memiliki grade dengan akurasi yang sangat tinggi. Untuk dapat mengenai sasaran secara tepat, koordinat sasaran diinput ke dalam sistem kendali rudal. Komputer pengendali mengarahkan rudal menuju titik koordinat tersebut. Namun, sistem navigasi berbasis satelit ini dimiliki dan dioperasikan oleh negara-negara tertentu. GPS dimiliki oleh Amerika Serikat, GLONASS dimiliki oleh Rusia, dan Beidou adalah milik China. Dalam kondisi perang, negara pemilik satelit bisa memblokir akses satelit navigasi sehingga tidak bisa digunakan oleh negara lain. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja satelit navigasi seperti GPS, silakan disimak dalam video cara kerja satelit GPS. Kemudian, ada sistem pemandu terkom yang digunakan pada kebanyakan rudal jelajah, misalnya pada rudal BGM-109 Tomahawk. Terkom merupakan singkatan dari Terrain Contour Matching. Rudal ini menemukan sasaran berdasarkan peta kontur yang dilewati. Jadi, agar bisa mencapai sasaran, harus tersedia peta kontur atau peta perbedaan elevasi atau ketinggian permukaan bumi antara titik peluncuran dan lokasi sasaran. Saat ini, peta tersebut mudah didapatkan dari citra satelit. Rudal dengan sistem kendali terkom dilengkapi dengan radar altimeter. Radar ini mengukur ketinggian permukaan bumi yang dilewati. Kemudian, hasil pengukuran kontur tersebut dibandingkan dengan peta kontur yang sudah diinput. Maka, dengan membandingkan dan mencocokkan peta kontur yang dilewati, rudal akan sampai pada sasarannya. Sistem ini juga memungkinkan rudal terbang mengikuti kontur bumi, disebut dengan istilah nap on earth. Dengan mengikuti kontur bumi pada ketinggian relatif rendah, rudal akan sulit terdeteksi radar. Versi yang lebih baru menggunakan DSMAC atau Digital Scene Matching Area Correlation. Rudal tidak hanya mencocokkan kontur atau perbedaan elevasi, namun juga mencocokkan citra digital atau penampakan gambar permukaan bumi yang dilewatinya. Dengan teknologi ini, jalur terbang rudal bisa berkelok-kelok, misalnya mengikuti lembah untuk menghindari pantauan radar musuh. Dengan DSMAC, rudal juga lebih akurat dalam mengenai target yang spesifik. Untuk meningkatkan akurasi dan kehandalan, rudal seringkali menggunakan kombinasi beberapa sistem pemandu. Rudal jelajah modern umumnya menggunakan kombinasi sistem pemandu INS, terkom, dan GPS. Itulah cara kerja bagaimana peluru kendali bisa dengan tepat mengenai sasaran yang jaraknya ribuan kilometer.
Sampai jumpa.